المؤلف والإمام ابن عطاءالله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين بسم الله. الأكوان قال الأكوان ظاهرها غرة الأكوان تنين banyak banyak كون yakni dunia. Saya maksud al-akwan gak contoh mata'ud dunia. Rekbaran dunia. Wa illa al-kaun saya maksud secara keseluruhan sekampina saya berada gak ditoh makhluk ciptaan. Saya maksud itu dunia. Zahiruha panika tining zahira ka disakwan ghirratun panika seanipu ghirrah yakni sababun fil igtirar jadi sebab katipu wa batinuha bantining batinna engki akwan ibaratun panika ibarah ibarah perkara sebisa keti nilai pakai ngak dak kaku dapat panjenengan ala i'tibar ala i'tibar pada tahu orang tetabraan polan azigzag seumpama akhirnya abad ni kan mau sepedaan tak zigzag boleh lorong kecuali kita ikut kan ustana maka kali itu ikut tak i'tibar ala bahasa nak tetap lambat ala curup besar ki asli nak ala peringatan ibaratun panika ibarah perkara sebisa ikala peringatan fan nafsu maka tining nafsa tanzuru panika ngolati ponapaan nafsu ila zahiri ghirratiha dak ka zahir tepon naka disa akwan maka di kemana Nabi nang kitab-kitab tasawuf lain ikanal kalaban ad-dunia bani akwan wal qalbu bantining al-qalbu al-qalbu jan lambak kadinta terkadang emaknai ate masyair terkadang kadang itu emaknai akal saya kadang itu saya maksud al-qalbu ayil aqlu bantining akal yang dhuru panika ngulati ponapa eki al-qalbu ila batini ibrati hada kadalema angi ngaang atau perkara sebisa tetip pakai ngaang kadi seki al-akwa tunya wa fi dimniha arta wa fi dimniha reng bini ben lain sama aja neka al akwan saya maksud kina foto ben lain sama aja mana bi secara zahir nikmat nikmat senang andi mobil, andi bini, teruain main aban anak dapat belain semacam nikmat. Tak teru apa yang ada di dunia. Ini bahasa lain, hulwatun khadira. Ad-dunya hulwatun khadira. Jabun Rasulullah SAW. Manis, rasana, lebur abasan. Setero mobil, setero sepeda, setero nikah, setero nikah, setero nikah, setero nikah. Kepi kat jentuh, aja kena nafsu. Fan nafsu tanzuru ila zahiri ghirratiha. Fokus dan en, celing sedang badangan. Wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Akal kali itu mikir. Berapa abid itu nyaji. Dek remah lambat orang sesoki. Apa pan badatunya sajan nyaman? Apa bisa selamat dari mate? Apa sajan ruwet di dalam audiin? Kalaban mikir tunya na. Pan andi tunya apa sebenarnya nang iotek? Apa sebenarnya nang epeker? Aslinya kak itu sesuatu yang bisa dikaji. Dapat kita teliti sebetulnya. Mun sampean mahasiswa
pola pikir apa yang berbeda antara anak orang sokip dan orang miskin. Orang miskin mun adik kenangan apa kenang, mun orang sokip mun adik kenangan apa kenang. Benar semacam. Apa orang sokip tenang, apa orang miskin tenang. Lem semalam sekir pikiran takok beda. Maling takut benda kebakaran, takut milik nikah, belai semacam. Nikah ikut cak batinu ibratiha. Men epikir langceng, orang-orang sedih tunya mulai lambat. Baik zaman aku setekan Nabi Muhammad atau semarin, atau sebelum mak. Maka kat itu bisa tadi ibr. Nah hakikat tak ada niri. Mati tak sama. Aba nopok tunya pan mati kan ngalih ke anak. Anak pun nopok tunya ngalih boleh. Tak bisa manfaat. Maka nang ikat itu Imam Ibn Athaillah As-Sakandari maka ngak bilaban panjenengan ngabes dek ketunya. Ngabes cek kalaban pengabesan nafsu. Ngabes dek ketunya ngabes kalaban pengabesan akal sehat. Akal sehat mikir panjang. Ben mana biku leban panjenengan ngolati dari ibarat-ibarat bahasa aki sarang ajunan Rasulullah tabatul Al-Quran maka pinyal ladak katu nyal ladak katu cepon nambah saka pinyak ibarat sanyal ladak katunya mana bitunya kali itu malu mana bitunya ikabai tangga pun kak itu tetap perdebatan dalam nafsu. Onjak ke engkau kentunjuk kui perantara ke kui ngoleh di tuan Allah. Praktik ke dek remah ba. Ate na ba'an tergantung dek ketunya apa je. Praktik. Kita tidak pernah melarang seseorang soki. Agama Islam juga tidak melarang orang itu soki. Saya larang kat itu tergantung ate kera bentunya. Saya bahasa lain nak ate ya setunya. Munda ya setunya. Selain ke akhirat tak kat itu. Aku ngerangkau. Tapi bisa sampai tadi. Lo ingat sekali dekat. Sayyidina Uthman ibnu Affan soki, tapi tunjuk kat itu tak jadi sebab kaku jadi fitnah dek beliau. Abdurrahman ibnu Auf juga soki, maka dan lamba tunjuk kat itu sakap fitnah hadis atau Al Quran. Seanya lah dek ketunjuk mana tibi jadi perantara lupa. Alhaqum takathur atau zurtumul malop pada keban attakatsur nyak banyak tu sampai ban pandepak ke kuburan kala sofa tak lama nak makan la sofa tak ala kulli hal tak dito teori tak dito situng penjelasan se praktik keberak di dalam ekelakon ni karena tantangan berleben nafsu pandla bertentangan kala ben nafsu ni mesti berak karena nafsu kak dito kuat tarikan naik dalam badan kulaban panjenengan. Nafsu ini kekuat tarikan. Beda orang laki, cek saya kata adik bini masuk suara. Gara-gara adik bini, masuk suara. Pertama, nafsu ini cinta, sayang. Akhirnya sebini, kak dintoh, narik. Kak tak tahu maksiat, sepenting pada berselain, sepenting glowing. Padahal di balik istri glowing nikah, cek pun banyak suami-suami yang pusing tujuh keliling. Saya pun Imam Ghazali. Saya kalah dari hadis Rasul. Beda orang ini kata andi anak masuk suarga, pan andi anak masuk neraka. Anak yang sedikit fit. Di dalam hadis, di dalam ayat juga dijelaskan bahwa ternyata di antara fitnah kali itu anak pun. Napa sih tadi sanggup? Tadi sanggup kalau mempunyai iman dan ilmu pengetahuan. Itu maksudnya. Ilmu nak kalau mempunyai dengan anonton tak kalau mempunyai dengan esambia ke amma tak keluarga nak kalau mempunyai dengan itu pun orang andi ilmu ki belum tentu menangkan nafsu. Belum tentu menang dak nafsu. Maka jangan lembak tujuan odik terpenting nang itunya kak jatuh pada terlalu.
Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Kui ajar-ajar ayat-ayat tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik ayatul qauli atau ayatul wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ngajari Alkitab, Quran, ini termasuk hadis, ini termasuk bagian dari kitab karena hadis posisinya sebagai bayan dari Al-Qur'an. Wal hikmah. Hikmah kan itu tontonan semeteti orang di kebijaksanaan, cuma tontonan dak kesekinder anahan nafsu ban lain sama. Wa yuzakkihim bat tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Al'alahu kula panjenengan ketika pindah dak kitab lain nyari akhlak se qom'un nafs, qom'in nafus atau se akan de masalah ahwalul qalbiyah. Boleh nak hati manusia kak dia tercemah-cemah mengak napa. Kerat teka. Napa saya kerat teka. Mereka berada iya teruah, ada iya, ada rumah dan lain semacam. Kula pembelajaran tak bisa lupa. Agama kak ni toh terdiri dari empat fondasi dasar. Saya termaktub dalam hadis Jibril AS. Saya nalikan Jibril, Arapa manusia yang terdakkan Nabi Muhammad. Atanya empat hal. Atanya empat. Saya pertama telok kali itu tetap penting, si nomor empat ini ke pendukung. Mal Islam. Anta syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah semacam. Rukun-rukun Islam. Ini tercover dalam kitab-kitab fiqh. Tercover dalam kitab-kitab fiqh. Al-Islam ini amaliyah. Al-Islam amaliyah dari remajarana atau tangga. Derma carana asola, derma carana apasa, apa inti dari pasa, aja genap soal lain semacam. Senomor dua, akhbirni anil iman. Kona apa iman kau? Aqidah, ahwalun qalbiyah. Sehubungan kelaban keyakinan, sehubungan kelaban keyakinan. Senomor tiga, akhbirni anil ihsan. Anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu al-ihsan aprang kalaban nafsa ka'kui mabender kulina ate illa man atallaha biqalbin salim. Telok ni kat penting al-islam, al-iman, wal-ihsan pendorong akak ditoh akhbirni an amar anisa'a mal-mas'ul bi'alama minas amal mal-mas'ul bi'alama minasa'il akhbirni an amaratiha datan-datan. Kan ku engak ku lawan panjenengan pada akhirat dalam audi kat itu. Lain semacam. Ala kulli hal, sekapina ku lawan panjenengan mesti adik nafsu. Setiap nafsu kan itu kutu perangi, kutu laban, kutu tazkiyah. Manusia kat itu benih masalah salah. Namun manusia salah kat itu biasa. Setak biasa, setiap bahaya ketika salah tak pernah introspeksi diri. Tak pernah ingin berubah menuju yang lebih baik. Tak pernah perang kelebihan nafsu nak itu orang ini semata. Maka sampean semakin waktu nak aku mau benar. Benih kalau sampean pulang iman. Ben kali itu tak ada umur. Allah ke nafsu nak tu wajib tak gerak. Ke nafsu anatol. Mun nafsu sesombong. Nafsu setro. Paling tengki, sepaling soki, sepaling anu, sepaling anu, sepaling anu. Setanda kalah nafsu, pekelan. Ada istilah tua anak. Bada nak anak kini, kelar anahan nafsu. Bada orang tua nikah. Tua-tua keladi. Semakin tua, makin jadi. Bah. Ini kebahagiaan dari nafsu. Nafsu ini tersenang tak katunya. Uluatun khadir. Tan nafsu, tanzuru ila zahiri ghirratiha. Mewah. Kalampi. Bada masak-masak kelir. Ha? Kopeng, antenga. Ha? Kocah, tak ada. Ngalai ke obu, mereng sebelah. Nak dengtok mince. Nak deng orang-orang Korea. Mereka dengtok. Leher, eka alami bada masak. Subhanallah. Bada setajub ke lain. Ajib nafsu ni ke ajib. Selok, botor ajib. Batu raja, batu raja, batu raja, bapak.
Ekantun apa dah betul? Subhanallah. Nikah. Kan apa tidak keperasaan? Arah apa bermian? Kau ini lain. Ya Allah. Tanda jual ada iyaan. Dia kan pada akan terbagian nafsu. Ya kenapa macam mana? Lo bisa anwudu. Tak goreng. Tapi. Islam Rasulullah kata itu kan. Naha anis syuhra. An libasis syuhra. Napa libasis syuhra? Selain putih api. Tiba-tiba tampil dengan. Micing merah ke tibi. Tentara. Orang yang tolak api. Lain ketibi, libasus syukra, libasus syukra itu bagian dari nafsu, malahan tampil beda. Aku lihat nikah akan dedak ke nafsu, kan akan dedak nafsu perang kelaban abad tibi. Saya baca kepi kak di teorinya, beda iya. Saya baca kepi teori. Saya paling kuat ada orang dedak ke nafsu kak di toh pikir. Saya paling kuat ada orang tidak kena nafsu kak dito cak torote. Apa saya kata no? Bahkan cak pedulian. Dalam kitab Bustanul Arifin kalau Imam Nawawi beda orang. Saya solat kak dito 40 tahun baru arsa nikmat 20 tahun kemudian. Beda selain boleh. Kak dito tidak nikmat sama sekali. Atau karat tu. Nafsu ano boleh. Bita. Lo edeng-gendeng. Lecang nafsu da iya anu kapi jam. Sepenting kau lah bejang. Lada aram abai. Lepas eka lah. Kau lepas eka mahosok. Lepas anu. Lalu kira lepas eka ajat. Benlain sama ajat. Letak edeng-gendeng. Kita tak epon ni. Kau tu sesuai kalaban standar ilmu. Ilmu kak di tu kan kui pekera. Kui akal. Ilmu kak di tu. Kebenaran ilmiah kak di tu melalui logika berpikir. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jangan diukur dengan perasaan. Benci apa benar. Bukan benih standar ilmiah. Kotuh akal terbuka. Dan ada benar saya sangat romang abuti dalam kitab Kubra al-Yaqiniyat. Epon itu dari mizanul al-akal karena Imam al-Ghazali. In kunta naqilan fasiha wa in kunta mudda'iyan. Kebenaran ilmiah yang dipakai dalam kitab-kitab. Ala kulli hal, Allahumma ati nufusana taqwa. Ya Allah, barengaki nafsu-nafsu kan diatina itu nafsu-nafsu si taqwa. Nafsu kan itu pada si abagiaki ulama tadi telok, pada si abagiaki lebih tadi telok, yakni nafsu ammarah bisu. Senomor dua nafsu mutmainnah ngotelok kata lawama nafsu lawama pada saya lebih bagi aku sampai eto balai sama cuma ada dengan nafsu. Jadi nafsu kat itu ketika eko besan bi ku lebam panjenengan nika nonton dak ke kebagusan mun mate nafsu mate nyabe lagi karena cekak bareng. Tidak remas yang menang ada ke nafsu. Itu adalah bencara ilmu, zikir, fikir. Al-ilmu, zikir, fikir. Mereka dicek neka aki dan kasih ke tanah nafsu. Apa orang malam? Kan mana bila biasa, nyaman. Sebenarnya Imam Ghazali, Allah wa'alam, dari kak di Makkah, kak di Tukwat, nama Putan. Tapi beliau menceritakan bahwasannya ketika pertama kali Allah terjadi nafsu, maka nafsu ini kayak periksa, ya nafsu, man ana, siapa saya kok nafsu, kenapa yang nafsu, kok sampean-sampean. Taruh-noruh, peduli amat. Allah, kali itu khaliquhu. Ila benar ketika itu, apalagi yang karo kulit mempancinkan, kena-kena. Masuk ke neraka seibu tahun, menjaga boleh, makun. Masuk ke neraka boleh 10 tahun, pakun. Bapak masuk sampai telau kali, dan telau kali ini kita beri keakanan sama sekali. Tak ada sih kita taruh, kita taruh dengan nafsu itu orang tak ada. Baru pas ada bu, mengucap nafsu, Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, ajunan pangeran abdina, ban abdina ka itu kebulan abdina.